Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat video foto geser di TikTok terbaru 2024 ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, bagaimana yang dimaksud foto geser. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia itu bisa digeser-geser seperti ini. Ini yang namanya foto geser ya. Bagaimana cara buat video seperti ini ya teman-teman? Caranya gampang banget. Pertama, kita simpan dulu audionya. Contoh audio ini kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita kembali dan klik tanda plus di sini ya teman-teman. Kita buat videonya. Kita klik tanda plus di sini, lalu kita klik aja di bagian sini, bisa atau sini. Nah, klik di bagian foto, klik foto ini. Nah, di sini kalau tulisannya pilih lebih dari satu, kita klik aja. Kalau belum centang, kita klik. Setelah itu kita pilih aja fotonya. Contoh ada beberapa ini. Kalau sudah, klik berikutnya. Kalau sudah klik berikutnya, teman-teman, suara tadi kita masukkan di favorit. Nah, ini. Nah, kita pakai. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini ada foto dan di sini video. Nah, kalau jadi video seperti ini, otomatis akan geser-geser sendiri. Tapi tidak ada titik-titiknya untuk geser. Nah, ini modenya seperti ini ya, teman-teman. Nah, modenya seperti ini. Jadi mode foto. Nah, kita klik berikutnya. Dia bisa jadi seperti ini. Kayak video yang saya contohkan di depan tadi. Klik berikutnya. Setelah itu teman-teman tinggal posting aja. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.